Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana untuk mendaftar akaun lokal Bitcoin. Sebelum kita mendaftar, kita perlu tahu peraturan dan cara. Peraturan dan cara mendaftar akaun lokal Bitcoin. Okey. Perkara pertama, kenapa saya menggunakan lokal Bitcoin tidak akaun Bitcoin yang lain? Sebab dia worldwide. Dan yang kedua, akaun Bitcoin yang diterang oleh MM Global adalah local Bitcoin blockchain. Ini setakat mana yang saya tahulah. Kan? Yang orang lain saya tak pasti lagi. Tapi ini yang saya confirm tahu, yang local Bitcoin dengan blockchain adalah akaun Bitcoin yang diiktiraf oleh MM Global. Okay, sebelum kita melesturan, peraturan yang perlu anda ketahui sebelum dan selepas mendaftar. Okay. Sebelum mendaftar anda perlu tahu, dan selepas mendaftar pun anda perlu tahu peraturan dia. Okay. So, yang kedua, sebelum mendaftar, okay, anda perlu download Google Authenticator di dalam handphone anda, Play Store. Download barcode scanner. Dua benda ni anda perlu download dahulu sebelum anda mendaftar. Okey. Perkara yang kedua adalah, yang ketiga adalah pastikan date and time sama antara handphone dengan laptop. Okey, pastikan laptop ataupun PC anda adalah sama dengan time. Mana cuba set untuk local time lah, kita punya time KL ataupun ini kena pastikan sebelum mendaftar antara handphone dengan tu mesh. Masa dia kena sama. Okey ni 923 handphone pun kena masa dia 923 dengan date dia. Itu kena confirm sama. Okey. Cara-cara mendaftar. Gunakan link yang betul. Okey, kita nak kena guna link yang betul lah. Dapatkan daripada kawan-kawan yang dah ada local Bitcoin ataupun dapatkan daripada mana-mana. Yang pasti ialah adalah betul, supaya semasa anda masukkan address ke dalam MM Global, supaya dia tidak menjadi invalid. Macam ni dia invalid address. Okey. Step pertama. Okey, kalau nak dapatkan email address daripada saya, saya cadangkan di sini ya. Dekat sini ada Bitcoin Free Register. Klik dekat sini. Kemudian anda akan klik kat sini, Bitcoin Registration Free Register link. Klik kat sini. Kemudian dia akan pergi ke page ini. Okay. Bila dia pergi ke page ini, ini adalah yang rasmi. Okay. Lepas tu sign up free. Sign up free. Dia akan paparkan page seperti ini. Okey, lepas tu bubuh nama samaran, simple-simple ya. Untuk anda login username, username ni makna simple lah. Lepas tu email yang genuine lah. Email yang genuine yang boleh anda login. Lepas tu masukkan password. Lepas tu again, lepas tu I am not robot. Lepas tu klik pada button register. Selepas anda register, okey, anda login kepada email anda. Email anda, dan dia akan apply confirm email by clicking the below. Okey. Selepas itu anda klik pada link tersebut. Bila anda klik pada link tersebut, mana itu adalah email yang genuine. Okey. Kemudian okey, dia akan buka pada page ini. Bila kita login tu, dia akan tu untuk security guard. Guard ni mana kita perlu buat authenticator. Sebab tu saya minta anda download terlebih dahulu dua perkara ini, baru kita boleh buat step ini. Okey, lepas tu proceed to factor authenticator. Lepas tu klik pada atas ni, mobile application. Dia akan buka page ni, mobile application, kemudian proceed. Bila anda proceed, dia akan buka pada page ini. Two factor authenticator. Okay, two factor authenticator ni okey, buka pada ni. Begin setup account, kemudian scan barcode. Kemudian dia akan minta kita scan. Scan, mana kita scan image ni. Image ni kita scan. Kemudian dia akan keluar seperti ini. Dia akan keluar nombor seperti ini. Okey, nombor ni
kita masukkan di dalam authentic code. Kita masukkan dalam authentic code. Okey. Untuk pastikan dia ada bar bulat ni, dia bagi masa kita 1 minit je. Setiap 1 minit nombor ni akan bertukar. Dia akan bertukar setiap 1 minit untuk pasti masa bila dia nak bertukar, mana yang biru ni dah habis. Dia habis, bila dia habis dia akan tukar balik. Dia akan biru balik, lepas tu dia tukar, sisa bertukar. Okay, lepas tu, lepas masukkan barcode ni, okay, lead I have, right and a down. Okay, lepas tu, enable two factor account. Okay, bila dah selesai, masukkan barcode ni, okay, kita akan lihat pada account kita seperti ini. Okay, lepas tu maklumat yang lain, change account, change email address. Okay, lepas tu verification ni, okay, email yang tadi, first step tadi kita buat, yes. Okay, dah. Lepas tu kita masukkan phone number verified. Phone number verified, dia ada masukkan. Lepas tu identity verified, mana bukan photo state IC tapi gambar IC, kita masukkan. Your security, okay, ini adalah two factor account, mana dia akan tulis strong. Bila kita buat two factor, dia akan strong, dan kalau kita tak buat, dia akan weak, merah. Jadi saya cadangkan untuk buat two factor account baru strong. Lepas tu kita masukkan real name verification. Okey, kita masukkan, mana okey. Okay, lepas tu active. Ini tak perlu, tak apa, kita abaikan. Okay, yang lain okey, mana sini kita kena semua kena clear supaya tiada yang tak clear. Verification apa semua beres. Mana kalau dalam keadaan macam ni, dia keadaan yang okey. Okey. Seterusnya bila dah okey, kita dah dapat, okey, peraturan dan cara masukkan account Bitcoin, address Bitcoin ke account MM Global. Okey, account MM Global dengan satu account MM Global, satu address account Bitcoin. Okey, dilarang tegas mengubah address account Bitcoin. Lepas kita masukkan, kita tidak dibenarkan menukar ataupun mengedit account Bitcoin. Jika ingin menukar account Bitcoin, apa yang perlu anda buat adalah dengan menambah. Jika kita dah masukkan sekali, kita jangan sesekali edit account Bitcoin tersebut. Itu dilarang keras. Dilarang keras. Bila kita dah masukkan, kita jangan sesekali edit add yang sedia ada. Mana kita perlu add, kita kena tambah saja account Bitcoin. Okay, bila kita tekan add, dia akan keluarkan page seperti ini. Okay, bila dekat untuk tambah account, kita klik pada button account. Button account di dalam MM Global kita, klik button account, dia akan keluar macam ni. Kemudian kita add account. Bila add account, dia akan keluar page seperti ini. Bila page ini, kita masukkan nama penuh. Kat sini dia tulis BTC, Bitcoin, bank ni, Bitcoin. Lepas tu email address. Address Bitcoin ni, dekat mana kita nak dapatkan address Bitcoin ni, kita klik pada button Bitcoin. Okay. Button Bitcoin ni, dia akan keluar. Okay, ini adalah address yang diperlu, yang sepatutnya kita masukkan. Kita klik kat sini, kemudian kita copy. Kita copy, Ctrl L, copy, paste. Kita paste pada account Bitcoin, account number. Account number ni. Lepas tu sini kita buka nama penuh kita. Lepas tu kemudian kita save. Lepas kita save, okey, jika dia keluar invalid Bitcoin address ni, mana anda kena follow balik step. Apa yang tak kena? Bagi saya, anda perlu gunakan link yang diberi supaya menggunakan link yang betul, supaya akaun anda tidak jadi invalid. Ok, lepas tu anda tekan save. Selesai untuk akaun Bitcoin yang dimasukkan ke dalam
address MMM Global. Account MMM Global. Okey. Dekat sini, saya kena faham tu lah eh. Jika ingin menukar akaun Bitcoin, apa yang perlu anda buat adalah dengan menambah. Jika kita dah ada, kita nak tukar, kita kena tambah. Sebab akaun Bitcoin kita, dia akan siasa menukar tukar address. Address dia siasa bertukar. Jadi kita jangan kalut. Bila kita dah masuk sekali tu, yang tu dia kekal. Kekal penggunaannya. Jangan sesekali menukar. Okey. Selepas mendaftar, anda perlu ingat satu akaun MMM Global perlu menggunakan satu akaun Bitcoin. Tak kisahlah local Bitcoin ke, blockchain ke, BTX ke, apa-apa sahajalah. Apox ke, X, apa-apa bit lah, apa-apa Bitcoin lah. Tak kisah kan? Tetapi, perlu saya ingatkan, akaun Bitcoin tersebut harus bermakna kita tidak boleh gunakan ke mana-mana tempat. Sebab tu saya cadangkan jika kita nak cairkan duit dalam akaun Bitcoin, saya cadangkan menggunakan akaun debit card. Okey, macam ni. Untuk lebih jelas, akaun Bitcoin ni kita hanya boleh menggunakan untuk MMM Global saja. Kita tak boleh gunakan di tempat yang lain. Kita nak beli kat eBay ke kat apa, kita tak boleh gunakan akaun Bitcoin yang menggunakan MMM Global. Bermakna akaun Bitcoin tersebut hanya untuk MMM Global. Contoh, jika anda ada akaun Bitcoin lain, anda nak masuk MMM Global, akaun Bitcoin tersebut pernah digunakan kita buat urusan jual beli ke apa-apa saja, mana tak boleh. Jadi lebih baik kita buat akaun baru, akaun Bitcoin yang baru untuk MMM Global, khas untuk mainan MMM Global. Ini perkara tegas yang perlu kita faham. Jangan sesekali tu. Okey, kalau kita nak carikan daripada akaun Bitcoin yang kita guna MMM Global, saya cadangkan, okey, transfer ke akaun lain Bitcoin, apa-apa tak kisah. Yang penting, selain daripada akaun yang digunakan untuk kita carikan, kita carikan, gunakan akaun yang second. Mana kita ada satu lagi akaun untuk kita carikan Bitcoin kita yang daripada MMM Global. Macam saya gunakan akaun debit card. Maknanya yang ini saya akan carikan untuk duit yang berada, Bitcoin yang berada di dalam Bitcoin account yang menggunakan MMM Global. Sebab ini adalah perkara tegas yang MMM Global lakukan. Maknanya kita tak boleh sebarang-sebarang lah guna account yang kita, account Bitcoin yang kita guna untuk MMM Global. Jadi benda ni kena clear, jelas dan faham. Kalau kita nak carikan, kalau kita nak jual ke orang, kita kena transfer akaun Bitcoin tersebut ke satu lagi akaun. Macam saya nak jual, saya gunakan Bitcoin debit card ni, yang akaun debit card ni untuk jual pada orang. Yang ini saya takkan gunakan untuk transfer ke mana-mana selain daripada MMM Global. Mana urusan untuk MMM Global hanya satu akaun ni saja. Kalau kita, saya nak carikan ataupun saya nak jual pada orang lain, saya akan transfer ke sini, baru saya jual ke orang lain. Itu maksudnya. Ini adalah rule yang perlu betul-betul tegas dan faham. Sebab ramai yang kantoi sebab benda ni. Dia pakai akaun Bitcoin ni, dia jual kat orang lain. Jadi benda tu tak boleh. Tak boleh, dilarang tegas. Itu kena faham. Sebab kita MMM Global, kalau kita buat macam tu, dia akan suspect kita ada multi account. Dia akan suspect macam tu. Walaupun kita tak ada, tapi dia akan fikir kita buat macam tu. Okey. Jadi itulah perkara yang perlu kita faham dan tahu. Okey. Saya akan terangkan macam mana untuk register e-coin debit card. Dia penggunaan dia dekat mana, apa semua, saya akan terangkan di dalam pendaftaran e-coin debit card. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.